Oke guys, balik lagi di Tempe Gaming bareng Sakuroi dan Sakura School Simulator. Eh, kalian sadar nggak sih? Kemarin karakter Cat Butler itu nggak pernah kita bisa pakein aksesoris ya guys ya. Baik itu masker, kacamata, atau topi, atau semuanya itu Cat Butler biasanya nggak punya aksesoris kayak gitu. Nah guys, hari ini di video kali ini Bang Tempe bakal ngasih lihat ke kalian. Sakurai, ada apa Sakurai? Hah? Kok tumben pagi-pagi? Bang Roy ini mau bikin tutorial kok gak ngajak-ngajak Sakurai. Gimana sih? Kamu kok tahu aja sih kalau Bang Roy ini mau bikin tutorial? Astaga Sakurai. Kok bisa sih? Jangan-jangan kamu anak IndiHome ya? IndiHome. Indigo Bang Roy, Indigo. Ya, maksud Bang Roy itulah. Kok kamu tahu sih? Oke guys, tapi gak apa-apa ya, biar Sakura ikut biar rame juga. Nah guys ya, kalau kalian cek nih, ntar Bang Tempe keluarin dulu menunya ya guys ya. One hour later. Nah guys, di game Sakura School Simulator yang namanya Cat Butler ini nih, Cat Butler ya, dia ini gak pernah punya aksesoris apapun guys ya. Dia gak bisa pakai kacamata, meskipun kita pinjam ke rumahnya Little Boy atau ke rumahnya Homeboy atau siapapun lah ya, yang ada menu action clothes-nya ini, dia nggak bisa menggunakan guys ya. Ini versi yang originalnya nih, ini dia nggak bisa menggunakan action nih. Mau ganti baju nggak bisa guys ya, nggak bisa. Kalaupun ganti baju itu cuma ganti warna aja guys ya. Bahkan kalau di Homeboy ya, di rumahnya si Boy juga nggak bisa guys ya, action clothes-nya nggak bisa dipakai oleh karakter Cat Butler ya. Coba kita lihat guys, apakah bener nggak bisa ya. Tuh beneran guys, nggak bisa dipakai ya. Ini nggak berguna. Ya, dia cuma bisa mengandalkan menu cara edit, item edit. Nah di sini cuma ada apa guys, cuma cloth pattern aja guys ya, cuma ganti-ganti warna aja, nggak berubah aksesorisnya ya. Tapi guys ya, seperti contoh tadi ya, di Cat Butler ini bakal kita pasangin aksesoris guys ya. Ya, berarti contoh ini guys ya. Sekarang kita coba dulu lah ke Bang Roy ini guys ya. Kita jadi boy dulu nih, kita jadi boy. Oke, baiklah. Terus kita akan coba dengan cara ini, apakah dia bisa? Gak bisa guys ya. Gak bisa. Tuh, gak ada menu kostumnya di belakang, di samping karya edit, gak bisa, malah gandengan tangan. Gak ada guys ya. Jadi bener-bener Cat Butler ini cuma yang bisa dirubah adalah pattern atau cuma warnanya aja ya, aksesorisnya gak bisa. Nah guys, ini Bang Tempe punya rahasia guys ya. Ini rahasia, jangan bilang siapa-siapa. Kok jangan bilang siapa-siapa sih Bang Roy? Ya maksudnya, ya pokoknya ya bilang lah, gak apa-apa lah, terserah lah. Jadi guys ya, Cat Butler ini bakalan kita bikinin aksesoris yang otomatis bisa muncul guys. Gimana caranya? Gampang. Oke ya, kita balik lagi ke menu awal. Oke, kita back to title dulu guys ya, kita ikutin alurnya, kalian jangan skip videonya guys ya. Oke, habis itu kita select kostum dulu nih guys. Select kostum, gak usah, langsung loot game atau new game aja, terserah kalian ya, pokoknya langsung main ya. Nah oke guys ya, jadi kita akan ke Cat Butler dulu langsung ya. Biasanya Cat Butler itu ada di amusement park ya, dia selalu jaga gedung bioskop guys. Oke, kita gas aja guys, langsung ketemu Cat Butler ya. Oke, halo Cat Butler, gimana kabar hari ini? Ya alhamdulillah, saya baik-baik aja bang, sehat walafiat. Wah, Cat Butler bisa bilang alhamdulillah guys. Waduh, gimana aja? Udah siap belum? Nanti aku kasih aksesoris, topi, kacamata, semuanya. Kan kamu sendiri gak bisa. Wah, Bang Roy serius nih? Ya udah bang, aku mau banget. Udah lama nih, gak bisa pakai kacamata, gak pakai topi, cuma bisa ganti warna aja. Ya udah, oke guys ya. Jadi kita akan bikin Garuso bikin ini siapa? Cat Butler punya aksesoris. Oke, jadi kita harus jadi Cat Butler dulu guys ya. Cat Butler dulu. Oke gini ya, jadi dalam hitungan ketiga guys ya, Cat Butler ini bakalan punya aksesoris ya. Kalau kalian masih gak percaya nih guys ya, bentar kita buktikan dulu di cara edit. Ini gak ada apa-apa guys ya, cara editnya itu gak ada kostum, gak ada apapun, gak bisa ya. Coba call pattern lagi tuh, gak bisa, gak ada apa-apa. Jadi kita akan langsung mencoba guys ya. Lompat dulu 3 kali ya.
lipat 3 kali. 1 hop, 2 hop, 3. Wah, kayaknya udah guys. Kalau udah 3 kali ini pasti bisa. Coba ya. Sebentar, 1 2 3 1 2 3 lagi. Kita klik sini guys ya. Hop. Nah, guys. Ya. Kita sudah punya menu baju, tapi sayangnya bajunya belum bisa dipakai guys ya. Bajunya masih tetap kosong. Tapi untuk masker, dia udah punya menu masker guys ya. Kita akan coba masker bisa dia. Terus bird dia apa? Kumis. Bisa dia guys, dia punya kumis loh guys. Aduh, ini semua gara-gara banger ini guys ya. Bisa punya kumis, terus punya apa lagi? Waduh, kumis listrik guys. Wih, ini mantep nih. Terus apa lagi guys ya? Semuanya apa bisa? Oh, ini di mulut-mulut. Aduh, aduh, mulutnya double nih guys. Terus ini ya, mulut kucing, mulut anjing, terus ada bebek. Tuh, kan semuanya lengkap guys di sini guys ya. Tuh, ada topeng nih. Ini topeng horor nih guys ya. Terus ini lagi. Wih, banyak banget guys ya. Bisa semuanya kita pakai guys ya. Untuk sementara kita pakai kumis listrik aja guys ini. Kumis listrik. Terus ada lagi nih, kacamata bisa guys. Coba kacamatanya kita coba nih guys ya. Round glass. Dengan gimana cara munculinya guys ya? Ini gak kelihatan, gampang guys ya. Tinggal kita back dulu ke props, terus kita ke cara edit guys. Cara turun-turun ke bawah, turun ke bawah. Nah, itu ada menu glasses tuh. Kita gedein ya guys ya. Kita gedein. Maju-maju ke depan, maju ke depan. Mana guys? Gak keluar guys. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Itu keluar tuh. Ah, gedein guys, scale-nya gedein. Nah, ini dia guys. Udah keluar guys ya. Lah, ini dia, mantap nih guys. Mantap guys. Aduh, mantap bener. Warnanya kita ubah guys. Aduh, kok jadi berubah semua guys. Ya ampun. Aduh. Oh. Aduh, gak apa-apa guys ya. Oke guys, untung bisa kita balikin ya guys ya. Aduh, oke guys, untung bisa kita balikin itu kan. Waduh, Cat Butler, kamu makin keren tuh dengan kostum dan apa itu, kumis listrik ya. Waduh, Bang Roy, thank you banget nih. Gara-gara Bang Roy, aku bisa punya aksesoris banyak nih. Tapi Bang Roy, kalau topi bisa nggak? Hei, jangan khawatir, topi juga bisa. Ah, Bang Roy, serius nih? Gratis nggak? Jangan-jangan bayar lagi. Udah, tenang aja, gratis kok. Ya udah, aku mau Bang Roy. Oke, baiklah, kalau kamu mau nih aku kasih ya. Nah, kamu pilih yang mana tuh? Banyak banget tuh, banyak banget sih beneran ya guys ya. Banyak banget nih, mau coba ini. Waduh, besar sekali. Aduh, wah ini. Aduh, coba lain ya. Widih, gede banget guys. Oh, yang mana ya? Waduh, ada headphone lagi ya, keren nih. Waduh, keren. Semuanya keren nih guys. Ya ampun, ada mahkota. Oi, waduh, kayak raja nih kita guys. Waduh, coba. Yang mana ya? Wih, ini keren semua nih guys ya. Waduh, pusing pilihnya guys. Jadi pilih salah satu aja, pilih mahkota raja ya guys ya. Pilih mahkota raja aja lah. Mana di mahkota rajanya ya guys ya? Tiara, crown ini. Crown tuh. Nah, oke. Wah, ini sepertinya keren nih guys ya. Waduh, Bang Roy, terima kasih Bang Roy. Udah, nggak apa-apa. Bang Roy memang suka bantu-bantu, tenang aja. Nah, guys, gimana? Mantap nggak? Jadi, guys, jangan lupa klik tombol subscribe ya biar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Sakura School Simulator dan TB Gaming, guys. Ayo Cat Butler, ayo lari. Cat Butler keren banget nih, Cat Butler ya, guys. Aduh, astaga.